Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke, sahabat ojol ya, di mana nih APN ojol tercepat dan paling stabil sudah berhasil IT Fiktif update ya, dan pastinya beberapa belakangan ini orderan kalian juga susah masuk dan berantakan banget karena jaringan yang udah mulai ya cacingan gitu men ya. Nah, di sini sudah berhasil diupdate oleh IT Fiktif. Namun ada teman-teman kita yang nanyain, "Bang, kenapa ini ada channel kedua, Bang? Kenapa nggak fokus di channel pertama?" Oke, jadi gini teman-teman ya, di channel pertama itu ada beberapa video mimin yang katanya YouTube kemarin tuh pelanggaran ya, ada beberapa video seperti itu. Dan mimin aja nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi, men. Sehingga mimin gabut banget saat itu karena mimin nggak bisa ngapa-ngapain. Terus apalagi bantu kalian itu gak bisa sama sekali. Akhirnya mimin memutuskan buat channel ini agar mimin terus bisa bantu kalian. Jadi bagi kalian sobat ojol yang belum subscribe channel ini, silakan kalian subscribe, karena dengan itu kita bisa berkembang. Dan insyaallah juga di channel pertama mimin akan ganti konten, jadi silakan cek kedua channel mimin ya. Oke sahabat ojol, si Kang Driver Pahlawan Jalanan, langsung aja nih di bagian jaringan data teman-teman. Kalian tengah lama. Oke, Min, lalu kemudian di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Teman-teman, silakan kalian pilih salah satu SIM yang bakalan kalian buatin APN-nya. Nah, yang paling bawah teman-teman di situ ada baca nama titik kasih satu APN, silakan kalian tekan. Dan you mantap banget cuy, jadi APN khusus buat kalian sobat ojol ya. Di sini sudah berhasil update Abang Ojol. Silakan di bagian nama kalian sesuaikan aja seperti ojol update ya, seperti ini untuk di bagian nama. Lalu kemudian untuk di bagian APN-nya teman-teman, silakan di sini wajib banget buat kalian samakan bro, yaitu Saita Mobile. Untuk di bagian APN-nya silakan wajib banget buat kalian samakan ya, karena meskipun di update atau di reset khusus di bagian kolom ini tidak admin otak-atik teman-teman, karena memang sifatnya yang sangat rawan, sehingga admin lebih memilih lapisan-lapisan yang lain untuk diperbarui dengan item-item terbarunya IT Fiktif. Jadi silakan pantengin terus ya channel ini sahabat ojol. Dan kemudian untuk di bagian proxy-nya kalian kosongin aja. Di bagian port-nya kalian kosongin, nama pengguna kalian maksudnya di bagian nama pengguna silakan isi user seperti itu ya. Untuk di bagian nama pengguna men, silakan sesuaikan aja seperti ini user. Lalu kemudian untuk di bagian kata sandinya silakan isi pas ya. Untuk di bagian kata sandinya pas seperti ini. Oke, silakan wajib banget teman-teman kalian samakan seperti ini. Lalu kemudian untuk di bagian servernya, sekarang di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diupdate oleh IT Fiktif dengan presisi yang tinggi teman-teman ya. Silakan isi 194.177.50.125. Untuk di bagian servernya sahabat ojol, silakan kalian samakan seperti ini. Dan ini sudah mimin desain khusus buat kalian pastinya sahabat ojol yang udah beberapa belakang ini ya, orderan udah mulai nggak stabil, terus ya pokoknya sinyal berantakan banget, dan itu juga menghambat pekerjaan kalian dong pastinya kan. Nah, di sini sudah berhasil diupdate, insyaallah akan membuat orderan kalian kembali stabil dan jaringan kalian juga kembali normal. Silakan coba nih APN. Oke, lalu kemudian sahabat ojol untuk di bagian MMS-nya silakan di sini samakan juga, yaitu http://2/mmsc.saita.com.ky. Untuk di bagian MMS-nya ya, silakan kalian samakan seperti ini teman-teman. Oke, lalu kemudian bila mana sudah kita nes lagi, dan sekarang kita bergeser ke bagian proxy MMS-nya. Nah, di sini teman-teman lagi-lagi wajib nih buat kalian samakan, yaitu 103.173.13.58. Untuk di bagian proxy MMS-nya teman-teman, silakan kalian samakan seperti ini. Oke, silakan perhatikan baik-baik. Lalu kemudian bila mana sudah kita nes lagi, dan untuk di bagian port MMS-nya men, silakan isi 3128 ya. Untuk di bagian port MMS-nya silakan isi 3128 seperti ini. Dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang sudah expired, silakan kalian hubungi pihak admin, nanti akan admin update
apain yang sudah expired tadi biar tidak terlalu banyak apain kalian dan langsung ganti dengan yang terbaru gitu ya. Jadi yang lama kalian hapus saja dan langsung ganti dengan yang terbaru apabila jaringan kalian udah mulai lelet gitu. Lalu kemudian sahabat ojol, untuk di bagian MCC-nya kalian biarkan aja, nggak boleh kalian otak-atik. Dan untuk di bagian MCC-nya di sini juga lebih rentan men ya. Terkadang ada yang sama, ada pula yang tidak. Jadi meskipun gak sama, jangan sampai dirubah. Karena kalau misalkan dirubah, kebanyakan datanya gak muncul ataupun kembali lagi ke APN yang pertama. Biasanya gitu teman-teman. Lalu kemudian untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah yaitu Papalot Shop seperti ini. Dan untuk di bagian jenis APN-nya di sini Mimin menggunakan 3 item yaitu default, lalu kemudian ada MMS dan shuffle. Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian samakan, bro. Dan bila mana tampilannya berbeda di HP kalian, tenang aja karena kalian masih bisa ketik manual dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya ada di bagian layar kaca itu. Oke. Lalu kemudian sahabat ojol, untuk di bagian protokol APN-nya kalian kunci di IP54 seperti ini. Dan untuk di bagian protokol roaming APN teman-teman, sama ya hukumnya, yaitu wajib banget buat kalian kunci di IP54 seperti ini. Oke, langsung aja bro, kita akan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan you mantap banget cuy. Jadi APN khusus buat kalian sahabat ojol untuk mempercepat koneksi internet kalian ini sudah berhasil di update. Langsung aja ya. Oke, langsung aja nih kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN ojol tercepat dan paling stabil ini. Kita masih menunggu. Oke teman-teman, waduh ini gila banget sahabat ojol. Silakan coba nih APN teman-teman ya, kalian bisa saksikan sendiri untuk di bagian epicnya. Di sini bermain yang ke-48 MS man ya. Dan dijamin akan membuat orderan kalian kembali gacor ya. Dan pastinya jaringan tidak akan lambat lagi dan tidak akan mengganggu kerjaan kalian lagi ya. Oke, untuk di bagian unduhnya sahabat ojol, di sini bermain yang ke-56,7 Mbps. Unggahannya 16,2 Mbps dan epicnya 48 MS. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan pastinya membantu. Terima kasih seluruh pantengin terus channel ITV dan jangan lupa like, comment, subscribe agar Mimin tambah semangat buat kalian semua. Oke, dan terima kasih. Next video, assalamualaikum.